السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عباد الله، أمهات المسلمين، أرشدني وإياكم الله. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih melanjutkan tentang 300 dosa yang sering dianggap lewat atau diremehkan oleh kaum wanita. Yang ke-12, menyebarkan rahasia ranjang. Laki den taluk nyo main lamu. Laki den ketujuhnya dari arah iko dari arah. Ayo dia ketujuh lo dengan cara dia ceritakan bagaimana dia dengan suaminya diranjang dengan kawan-kawannya di luar. Ketika dia masuk ke kafe-kafe ngobrol tentang hubungan seksnya dengan suami. La haula wala quwata illa billah. Inna min asyarrin nas, kata Rasulullah SAW. Lihat hadis yang paling ujung. Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Artinya, sesungguhnya manusia yang paling jahat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang melepaskan hajatnya kepada istrinya dan istrinya melepaskan hajatnya kepada suaminya, kemudian dia siarkan rahasia itu. Ya, laki-laki saja lagi diharamkan, apalagi perempuan. Ibu-ibu yang kami muliakan, perempuan cerita dengan kawannya perempuan yang lain. Atau anak bercerita karena ditanya oleh emaknya, bagaimana suamimu? Apakah dia ereksi enggak? Apakah dia gagah enggak? Atau dia impoten? Dia ejakulasi dini dan segala macamnya. Buat apalah ya? Tetapi ada tipe manusia yang dia puas menceritakan pada orang lain bagaimana prestasi ranjangnya suami istri. Ma'adzanallah. Semoga Allah SWT melindungi orang-orang Islam dari kebejatan akhlak seperti ini. Termasuk di antara yang terparah sekarang ini, Ibu bisa bayangkan apa? Suami istri ketika berhubungan intim suami istri, dia rekam video kan. Kemudian dia sebarkan. Adakah binatang yang melakukan ini? Tidak ada. Tetapi manusia melakukan ini. Maka Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adal. Lebih sasik daripada binatang lah. Binatang mana pernah memvideokan hubungan intimnya, walaupun hubungan intim itu dilakukan di semak belukar, walaupun di tempat terbuka, kan udah binatang tuh. Tapi manusia bisa nyoting, binatang nggak bisa nyoting. Balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Kayak ada kebanggaan sendiri, ini penyakit nih jelas. Atau simpan untuk suami istri, nggak kawak bagi-bagi doda. Izinkanlah awak syuting nggak hubungan awak ko, kemudian disyuting. Emang dia sendiri akan melihat itu. Suatu hari HP-nya mungkin jatuh ke tangan anaknya. Mungkin dicuri oleh maling. Betul tidak? Lalu si maling melihat ada video khas. Lalu disebarkan di YouTube, bagaimana? Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Yuk nak jalan kincik-kincik utang dong, ya Allah. Dimang latan utang. Afala ta'qilun kasa tu. Apakah kamu tidak berotak? Lai bapak nak enggak? Itu masuk kasa lagi kok. Kalau masuk laporan hasilnya, dua anak apaan? Masih mendingan. Baik. Ternyata ini di zaman jahiliyah, di masa Nabi, dibuat oleh masyarakat. Masuk Nabi Muhammad, alun diangkat lah jadi Nabi oleh Allah dan Rasulnya. Masyarakat melakukan perbuatan ini. Ya, di mana mereka biasa menceritakan kesana kemari hubungan intimnya dengan istrinya nih. Dan wanita dengan wanita menceritakan. Orang ini dilaknat. Dilaknat dia di dunia. Dilaknat dia nanti pada hari kiamat. Dan dia akan dihina oleh Allah dalam kehidupannya di dunia. Sebagaimana nanti di padang mahsyar dia dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai 12. Saya yakin orang-orang berilmu tidak akan melakukan ini. Ahli-ahli majlis ilmu, pengajian-pengajian tidak akan melakukan ini. Wanita-wanita terhormat tidak akan pernah melakukan ini. Betul tidak? Maka ini hanya sekedar, siapa tahu ada yang mendengarkan kajian ini melalui Uzma TV kita dan dia dengar, dia baru-baru berjalan menuju tobat, dia meninggalkan kebiasaan ngobrol hal-hal yang lucah itu di hadapan teman-teman yang lain.
Coba Ibu buka halaman 310, Bu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, silakan. Sesungguhnya di antara bentuk pengkhianatan amanat yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat Allah adalah seorang suami yang melepaskan hajatnya kepada istrinya dan istrinya melepaskan hajatnya kepada suaminya. Kemudian dia siarkan rahasianya itu. Ya. Caranya dua, dengan cerita bibir, cerita-cerita, atau dengan cara men-shooting video. Ini lebih parah lagi, ya. Taip.